Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di tap-tap layarnya yang belum follow silahkan follow. Gimana kabarnya semua nih? Bapak Heri Yusuf, mantap luar biasa. Cibatu hujan pak, tadi kita nggak sempat ke jalur. Tadi mau berangkat, tiba-tiba hujan besar sekali. Akhirnya saya putuskan dari rumah kakak pulang ke rumah yang di stasiun. Pas baru naro motor, dicek 10 menit lagi serayu masuk. Akhirnya udahlah, saya langsung turun ke bawah. Oke teman-teman, gimana kabarnya teman-teman? Terima kasih yang sudah tap-tap. Ada siapa nih? Bentar ya, barusan biasa kita sambil ngerekam. Oke, Futra, aku Siha, Misteri, User, Dian Gustiawan, Andrianto. Oke, Dewi Setiawati, Wadan, Prof. Wawan, Ahmad Putra, katanya mau di-spill danaunya bang. Oke, danau di mana ya? Di sini nggak ada danau bos. Sudah, oke, Ahmad Putra, Denekel, Bapak Heri Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cileni hujan dari jam 14. Oke, Kang, ya di sini hujannya udah 1 jam lalu, Pak. Lumayan tadi istirahat ngupload 5 giga. Oke, teman-teman yang mau berkenalan dengan masinis hit terkenal ini ada Bapak Heri Yusuf, silakan di follow juga ya, dibantu ya. Dona Emot, gimana kabarnya? Ini ada ini juga nih, siapa nih? Kang Wildan, gimana Kang Wildan? Mohon maaf nih. Baik rasa udah banyak, cuman saya belum edit ya. Sabar aja Kang Wildan ya, nanti kita tag ya. Terima kasih Bapak Heri Yusuf. Oke, Bayu Snack Hit Japi, no Japi Jornation, oke. Kang Firman, Samurai Anca, Demuga Rika Lubis, Horas Ibes, Deswanto, Bapak Heri Yusuf terima kasih sudah di tap. Anca, terima kasih juga. Bapak Heri Yusuf, ada siapa lagi? Sahawai, oke. Di tap-tap aja ya. Ini kereta api Lodaya nih, langsung melintas dari Solo Balapan tujuan Bandung ya. Ahmad Putra yang katanya jurang. Oh iya jurang, nanti abis kereta ini lewat ya. Stasiun Cibatu RF22. Betul sekali Rizal, Cimahi hujan. Terima kasih Cimahi, gimana kabarnya? Semoga hujannya bawa berkah, dijauhkan dari musibah. Muammar, Stasiun Cibatu Muammar, jalur 3 kereta Serayu pagi ya dari Purwokerto. Oke. Oke, kita lihat semboyannya luar biasa menggelegar ya. Siapa ini masinisnya nih? Wih, mantap. Wah, saya belum masang AP batu nih. Thank you.
Mantap, luar biasa. Oke. Ya, RF22 gimana kabar? Rizal Cimahi hujan. Oke, udah dibaca tadi ya. Oke, Muammar Fatan. Kenapa ketinggalan? Huswandi, stasiun mana yuk? Stasiun Cibatu Garut. Fik, stasiun mana? Stasiun Garut, Cibatu, Cibatu Garut. Maksudnya Cibatu Garut. Oke, di tap-tap layarnya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat walafiat. Yang gift, silahkan yang mau ngasih gift. Muammar Fatan, terima kasih Muammar Fatan. Posisi di mana Muammar Fatan? Karawang. Ahmad Putra, oke, siap. Ya, 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 Isem, oke, wancar. Oke, beat. Filosofi Garden, oke. Jajang Agian Edit, wah, ada Filosof Garden. Garden. Ahmad Putra. Keziu, berapa menit lagi? Ya, ini bentar lagi tuh. Ini udah mau diberangkatkan ya. Biasanya petugas PPKA lagi ngurus-ngurus sinyal dulu, diatur-atur weselnya, dipersiapkan dulu, dan sinyalnya dibuat ngacung. Setelah sinyal ngacung, posisi JPL ditutup. Kalau JPL tertutup aman, langsung kereta akan diberangkatkan ya. Dengan semboyan 40 dari petugas PPKA dan disambut dengan semboyan 41 oleh Bapak Kondektur. Lalu biasanya masinis berada di sini posisinya, nengok deh. Masih semboyan 35. Oke, semboyan 41 ya. Semboyan 35, sempurna, mantap. Oke, kita doakan agar masinis, asisten serta kru dan para penumpang yang akan menikmati liburan munggahan ya, awal Ramadan, dianugerahi kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita yang belum bisa mudik ya harap bersabar saja, insyaallah pada waktunya kita pun akan mudik dan bersatu kembali dengan keluarga kita dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Terima kasih untuk para petugas yang ada di Stasiun Cibatu, Bapak KS, Bapak petugas PPKA, Bapak Kusdinar, dan kawan-kawan yang ada di rumah sinyal AB, Bapak-bapak yang ada di perlintasan, petugas-petugas tiketing, petugas-petugas siapa ya, pokoknya banyak lah semuanya, sangat ramah, Bapak-bapak PKD kita. Inisial R gimana? Ahmad Rifai gimana kabarnya? Lazuardi Virus. Anjir. Ramadan siap, kampung saya nih. Ya, saya numpang tinggal di kampungnya, Bang. Ya, di Cibatu biasanya barusan ada pergantian masinis dan asisten ya. Jadi saya nggak tahu nih, yang kesana nih mungkin masinis sama asisten Cibatu kali ya. Dan saya belum paham alurnya mereka nih pulangnya naik apa gitu. Soalnya kalau Serayu tuh di sini biasa di jalur 3 suka pergantian masinis dan asisten. Mungkin kru Cibatu ya. Ahmad Rifai, Garut ya Bang? Ya betul sekali, Cibatu Garut bos, saudara ada di dekat Curug Kancil. Oh iya, Curug Kancil tuh di sana tuh. Itu yang ada tiang itu, yang ada tiang tuh. Kalau pakai kamera zoom ini kelihatan Kancil. Pokoknya lurus ya, itu di sana Curug Kancil. Curug Kancil, Kampung Kancil ya. Buat Ahmad Rifai,